Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk kepada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bila tidurnya salah seorang anak Adam itu, maka syaitan akan memasangkan dengan 3 belenggu pada tengkuknya. Dan syaitan akan mengetuk pada 3 ikatan tersebut dengan berkata, tidurlah malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang. Kalau kita boleh bayangkan macam seolah-olahnya syaitan ni main cak lempong, tang tong ting tang tong ting, sambil dia menyanyi tidurlah malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang. Sebab itu gilah kita tidur lena kan. Tapi baginda SAW berkata, barang siapa yang bangun dengan menyebut kalimah Allah, menyebut nama Allah, contohnya dia menggeliat Allah tu, maka tertanggallah 1 ikatan. Dan bila bangkit beruduk, tanggallah ikatan seterusnya. Dan bila mana dia mendirikan solat, maka tertanggallah ketiga-tiga ikatan yang dipasang oleh syaitan di tengkuk manusia tersebut. Dan kata Nabi SAW, bangunlah anak Adam itu dalam keadaan bersemangat dan cergas. Kalau tidak, dia akan bangun dalam keadaan letih dan lesu. Cuba bayangkan anak-anak kita yang pergi sekolah, tuan-tuan eh. Adakah kita pastikan anak kita bangun, dia menyebut kalimah Allah kan? Dan juga adakah dia beruduk dan solat? Kalau tidak, ketahuilah bahawa anak-anak kita pergi sekolah dengan 3 belenggu yang masih terpasang di tengkuknya. Bagaimana anak kita nak fokus untuk menerima pelajaran? Kalau kita sendiri pun, kalau kita tidak mendirikan solat, kita pergi kerja, ya, baik tu kita kadang-kadang lesu, letih, kita tak produktif. Kita tak jadi seorang yang agresif dan bersemangat untuk melakukan kerja sebab rupa-rupanya di badan kita, di tengkuk kita masih ada lagi 3 ikatan yang dipasang oleh syaitan bila tidurnya anak Adam. Sebab itu, marilah sama-sama kita akan amalkan sunnah yang sangat ringkas ini kan, sangat mudah untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW.